Ya, selamat sore teman-teman. Selamat bergabung di Reading Group Max Havelaar. Ini edisi yang ke-26. Kita masih bertahan di bab ke-13. Minggu kemarin juga kita baru masuk ke bab 13. Kita akan melanjutkan reading kembali. Sebelumnya mohon maaf, jadi terlambat hampir 15 menit dikarenakan ya tadi ada keperluan yang tidak bisa dihindari, jadi ya kita langsung mulai saja. Silakan untuk Pak Ubay memandu jalannya reading hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Hendra. Selamat sore, teman-teman. Selamat datang di Reading Group Max Havelaar secara Zoom. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan bab 13 dari novel yang ditulis oleh Multatuli alias Edward Douwes-Dekker di tahun 1859 dan menjadi sebuah buku pada 14 Mei 1860. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan bab 13. Minggu yang lalu setelah ada diskusi antara antara Multatuli atau Havelaar menjelaskan perkara dia diskors di Padang, ditunda jabatannya, tidak diberikan pekerjaan selama 9 bulan karena dianggap menyelewengkan kas negara Belanda dan hal itu ia tepis dan kemudian ia menjelaskan asal-usulnya. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan Max Havelaar ini. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Nanti jika ada yang mau disampaikan, silakan buka mic-nya, kemudian langsung saja bertanya, tidak harus di akhir pertemuan. Salam dari Rangkas Bitung di belakang Museum Multatuli. Kita mulai saja. Teman-teman yang ada di rumah pegang Max Havelaar, silakan dibuka atau melihat di sebelah di layar ada e-book dari Perpustakaan Nasional novel Max Havelaar terjemahan Mbak Ingrid Nimpo Eno yang diterbitkan oleh Kanita Mizan. Havelaar hendak memulai cerita yang diharapkan oleh tamunya yang menjelaskan dalam hal apa dan mengapa dia begitu menentang Jenderal Pandam di Natal. Ketika Madam Slotering muncul di serambi depan rumahnya. Madam Slotering adalah istri dari pendahulu Havelaar, yaitu Carolus atau Slotering. Madam Slotering muncul di serambi depan rumahnya. Mengapa muncul di sana? Karena rumah Havelaar dengan rumah dari janda Carolus itu berdampingan. Saat ini, kalau lokasinya berada di Rumah Sakit Umum Haji Darmo Rangkas Bitung. Lalu menggamit opas polisi yang duduk di bangku di dekat rumah Havelaar. Madam Slotering ini seorang pribumi yang tidak bisa berbahasa Belanda. Polisi itu menghampirinya lalu mengucapkan sesuatu kepada seorang lelaki yang baru saja memasuki pekarangan, mungkin hendak pergi ke dapur di belakang rumah. Jadi mungkin kalau sekarang manggil satpam gitu ya, manggil satpol PP supaya itu ada laki-laki mau masuk gerbang. Mereka mungkin tidak akan memperhatikan hal ini seandainya saat makan siang tadi Madam Havelaar tidak mengatakan bahwa Madam Slotering sangat pemalu dan tampaknya melakukan semacam pengawasan terhadap semua orang yang memasuki pekarangan. Mereka melihat lelaki yang sudah dipanggil oleh polisi tadi menghampiri Madam Slotering. Lalu perempuan itu menanyainya dan tampak lelaki itu sangat tidak suka. Akhirnya lelaki itu mundur dan segera berada di luar. Maksudnya setelah ngobrol mungkin ditanya mau apa, akhirnya dia pergi. Sayang sekali, ujar Tine. Mungkin orang itu menjual ayam atau sayur
aku masih belum punya apa-apa di rumah. Kalau begitu, suruh seseorang mengejarnya, jawab Hafler. Kau tahu bahwa perempuan pribumi gemar menunjukkan kekuasaan mereka. Suaminya dulu orang terpenting di sini, dan betapapun kecil arti asisten residen sebagai individu, di distriknya sendiri dia adalah raja kecil. Perempuan itu belum terbiasa dengan penurunan tahta. Kita tidak boleh mengambil kenikmatan kecil ini dari perempuan malang itu. Bertindaklah seakan kalian tidak melihatnya. Jadi Hafler menyampaikan kepada istrinya, istrinya mungkin ngomong gitu ya, oh sayang banget, itu mungkin orang kampung mau jual ayam atau jual sayur. Terus kata Hafler, ya kalau gitu kejar aja gitu. Ya wajar di sini, dulu dia istri bupati, sekarang suaminya meninggal, khawatir ada apa-apa, jadi belum terbiasa. Ada orang kecil masuk, jadi suruh pergi gitu. Tapi udah biarin aja, anggap aja kita nggak lihat. Ini tidak sulit bagi Tine, Tine itu istrinya si Hafler, Eperdin Huberta Barones van Wiesbergen. Dia tidak menginginkan kekuasaan. Diperlukan penyimpangan di sini, dan aku bahkan ingin menyimpang mengenai penyimpangan itu. Ini tiba-tiba pengganti nih yang ngomongnya balik lagi ke ini, ke si Stern, si pemuda Jerman yang nulis si naratornya. Jadi nyimpang, kemarin ngomongin masalah ini apa Padang Natal, sekarang ngomongin balik lagi ke Rangkas Bitung. Tidaklah mudah bagi seorang penulis untuk berlayar dengan tepat di antara dua batu sandungan, yaitu terlalu bertele-tele atau terlalu singkat. Lagi pula, kesulitan ini semakin bertambah jika dia menjelaskan situasi yang harus memindahkan pembaca ke wilayah-wilayah tak dikenal. Ada hubungan yang terlalu manis antara tempat dan kejadian, sehingga kita tidak bisa mengabaikan begitu saja penjelasan mengenai tempat, dan menghindari kedua batu sandungan yang sudah kusebutkan itu akan menjadi dua kali lebih sulit bagi seseorang yang memilih Hindia Belanda sebagai latar belakang ceritanya. Karena penulis yang menandai situasi di Eropa mungkin sudah mengetahui banyak hal, sedangkan penulis yang ceritanya mengacu pada Hindia harus terus-menerus bertanya kepada diri sendiri, apakah pembaca non-Hindia akan memahami dengan benar ini atau itunya? Seandainya pembaca Eropa membayangkan Madame Slaughtering tinggal bersama keluarga Hafler, sebagaimana halnya yang terjadi di Eropa, tampaknya sulit dipahami jika dia tidak hadir bersama kelompok yang minum kopi di beranda depan. Di beranda depan itu, jelas aku sudah menyatakan bahwa Madame Slaughtering tinggal di rumah terpisah. Nah, aku di sini maksudnya Stern nih, pembicara. Tapi untuk memahami hal ini dengan benar dan juga memahami kejadian-kejadian yang akan dijelaskan kemudian, aku benar-benar harus memperkenalkanmu dengan rumah dan pekarangan Hafler. Jadi benar seperti dulu disampaikan oleh Subagio Sastrowardoyo di Sastra Hindia Belanda dan Kita, bahwa kepiawaian si Multatuli nulis Max Hafler ini seperti ngobrol kayak gini kita nih. Mungkin Reva atau Mas Sigit atau siapa yang peserta Zoom hari ini agak susah nih menjelaskan bagaimana letaknya di mana itu rumah sakit Aji Darmo dan sebagainya. Nah, begitupun si Stern. Tapi yang menarik ini cara masuk penulis, yaitu Multatuli, untuk menjelaskan pembaca agar memperkenalkan letak rumah dan pekarangan dari tokoh Hafler ini. Tapi apakah langsung? Enggak juga. Karena paragraf berikutnya kita akan membaca sangat bertele-tele juga. Tidak langsung misalnya rumahnya di mana. Oke, kita lanjutkan. Buktinya ini. Tuduhan yang sering dilontarkan terhadap seniman besar yang menulis Waverley bahwa dia seringkali menyiksa kesabaran pembaca dengan menyisihkan terlalu banyak halaman untuk topografi. Bagiku tampaknya tidak beralasan, dan aku yakin
Untuk menilai kepantasan penjelasan semacam itu, seseorang hanya perlu mempertimbangkan apakah topografi ini mutlak diperlukan untuk menimbulkan kesan yang ingin dikomunikasikan oleh penulis kepadamu. Jika begitu, jangan tersinggung karena dia mengharapkanmu untuk bersusah payah membaca apa yang telah ditulisnya dengan susah payah pula. Namun, jika penjelasan semacam itu tidak diperlukan, singkirkanlah buku itu. Karena penulis yang... Next. Cukup tolol untuk memberi... Karena penulis yang cukup tolol untuk memberikan topografi secara tidak perlu sebagai pengganti gagasan, bukunya jarang sekali layak dibaca. Walaupun ada akhirnya topografi berakhir. Jadi bentuk-bentuk tulisan seorang penulis, ya, jadi menurut Hafler ini di tahun 1859 ya teman-teman, jangan membayangkan menulis di tahun 2000-an yang udah banyak teori-teori menulis. Multatuli sudah menyampaikan seperti ini, kritikan gitu ya, bahwa ya tidak harus selalu ada kerangka, mungkin maksudnya gitu. Meskipun walaupun begitu, kerak juga ada. Tapi biasanya buku-buku yang sangat kaku itu jarang bagus. Kok jadi loncat ke buku ya? Tadi kan mau ngomongin rumah dan pekarangan. Ya, kita lanjut saja deh. Namun penilaian pembaca mengenai perlunya penyimpangan seringkali keliru karena dia tidak bisa tahu sebelum terjadinya klimaks. Ini kayak teori menulis nih pada akhirnya. Apa yang diperlukan dan apa yang tidak diperlukan untuk mengembangkan situasinya secara sistematis. Sistematika penulisan maksudnya, situasi-situasi di dalam teks. Lagi pula, ketika dia membaca kembali buku itu setelah klimaks, aku tidak membicarakan bukuku yang hanya perlu dibaca satu kali. Lalu, lagi pula, ketika dia membaca kembali buku itu setelah klimaks, lalu menganggap penyimpangan ini atau itu bisa dihilangkan tanpa merusak kesan buku secara keseluruhan, tetap muncul pertanyaan apakah dia akan mendapat kesan yang sama secara keseluruhan seandainya penulis itu tidak menggiringnya ke sana dengan cara yang bisa dikatakan sedikit dibuat-buat. Dan justru melalui penyimpangan-penyimpangan yang baginya tampak berlebihan itu. Gimana sih? Kok ada dan justrunya di akhir kalimat? Sebentar ya, pelan-pelan kita baca. Lalu mengapa penyimpangan ini atau itu bisa dihilangkan tanpa merusak kesan buku? Tetap muncul pertanyaan, apakah dia akan mendapatkan kesan yang sama secara keseluruhan seandainya penulis itu tidak mengiringnya ke sana dengan cara yang bisa dikatakan sedikit dibuat-buat? Dan justru penyimpangan-penyimpangan yang baginya tampak berlebihan itu. Ini belum tuntas nih teksnya. Kita lihat terjemahan yang lain ya. Wah, mohon maaf teman-teman. Buku Max Havelaar-nya ada di museum. Nanti kita cari. Namun saya pikir maksudnya begini. Ya teman-teman bisa paham deh tentang struktur bacaan ya. Kita lanjut dulu aja. Apakah menurutmu kematian Amirov saat akan mengharukan seandainya kau merasa asing dengan ruangan-ruangan Cain Ward? Ini judul novel. Lagi pula, apakah menurutmu tidak ada hubungan-hubungan melalui kontras antara pakaian mewah yang dikenakan Leicester celaka itu ketika menunjukkan dirinya dan kekelaman jiwanya kepada Amir Obstad? Tidakkah kau mengerti bahwa Leicester, semua orang yang menanya dari sumber-sumber lain, saya nombor itu sendiri pasti tahu, jauh lebih buruk daripada lukisan dirinya di Cain Ward. Namun, penulis novel besar yang lebih suka memikat dengan pengaturan artistik warna-warna daripada kekasaran warna, tidak sudi mencelupkan kuasnya ke seluruh lumpur dan darah yang menggelayuti lelaki celaka kesayangan Elizabeth itu. Dia berharap bisa menunjukkan satu titik saja di dalam kolam lumpur tersebut. Tapi dia tahu cara menampilkan titik-titik semacam itu agar mencolok di mata melalui apa yang diletakkannya secara berdampingan dengan tulisan-tulisan abadinya.
Siapapun yang menganggap semua pendampingan ini bisa ditolak karena terlalu berlebihan, benar-benar lupa bahwa ketika melakukan hal itu untuk mendatangkan efek-efek, seseorang harus kembali pada aliran yang semenjak 1830 berkembang begitu lama di Prancis. Walaupun untuk menghormati negara itu, harus kukatakan bahwa penulis yang paling merendahkan cita rasa, baik penulis yang paling merendahkan cita rasa baik justru paling dihargai di negara-negara asing dan bukan di Prancis sendiri. Jadi seperti itu ya. Para penulis-penulis aliran ini kini sudah tidak ada lagi. Menganggap mudah untuk mencelupkan tangan ke kolam darah dan melontarkan noda-noda besar ke atas lukisan agar bisa dilihat dari kejauhan. Garis-garis kasar merah dan hitam memang lebih mudah untuk dilukis daripada garis-garis indah kelopak bunga bakung. Oleh karena itu, pada umumnya, aliran tersebut lebih suka memilih raja sebagai pahlawan cerita. Dimulai dari masa ketika bangsa itu baru dilahirkan. Kau lihat kesedihan raja direpresentasikan di atas kertas melalui tangisan rakyat. Kemarahannya memberi peluang kepada penulis untuk membunuh ribuan orang di medan pertempuran. Kesalahannya memberi ruang untuk melukiskan bencana kelaparan dan wabah penyakit. Hal-hal semacam itu bisa digambarkan dengan pensil kasar. Seandainya kau tidak terharu melihat mayat yang terbaring di sana, masih ada ruang dalam ceritaku bagi seorang lagi yang meregang kesakitan dan masih berteriak. Tidakkah kau menangisi ibu yang mencari anaknya dengan sia-sia? Nah, akan kuperlihatkan kepadamu ibu lain yang melihat anaknya dibelah empat. Apakah kau tetap tidak tergerak melihat penderitaan lelaki itu? Kutingkatkan jumlahnya 100 kali lipat dengan menyiksa 99 orang di sampingnya. Apakah kau cukup tabah untuk tidak bergidik ketika melihat tentara ini yang melahap lengan kirinya sendiri di benteng terkepungnya karena kelaparan? Wahai pembaca yang berselera tinggi, kuusulkan agar kau memberiku perintah. Orang-orang di sebelah kanan dan kiri harap berputar, membentuk lingkaran dan masing-masing menyantap lengan kiri orang yang berdiri di sebelahnya. Kerjakan! Ya, dengan cara ini kengerian yang dibuat-buat menjadi konyol dan dengan senang hati akan kubuktikan secara en passant. Akan tetapi kita akan menjadi seperti itu jika terlalu cepat mengutuk penulis yang ingin menyiapkanmu untuk klimaks tanpa menggunakan warna-warna yang berteriak itu. Namun, bahaya dari ekstrim lain masih lebih besar lagi. Kau membenci upaya-upaya sastra kasar yang mengira harus menguasai perasaanmu dengan menggunakan senjata-senjata yang sangat kasar. Namun jika penulis jatuh ke dalam ekstrim lain, jika dia berdosa karena penyimpangan terlalu jauh dari masalah pokoknya, dengan terlalu banyak memberi sketsa, kemarahanmu akan lebih besar lagi. Itu memang benar karena dia telah membuatmu bosan dan ini tidak termaafkan. Seandainya kita berjalan bersama-sama dan setiap saat kau menyimpang dari jalanan, lalu memanggilku ke dalam semak-semak hanya untuk memperpanjang perjalanan, kurasa ini tidak menyenangkan dan aku akan jalan sendirian di masa mendatang. Namun, jika kau bisa menunjukkan tanamanmu yang belum kukenal, atau aku bisa melihat sesuatu yang luput dari pandanganku, jika sesekali kau menunjukkan sekuntum bunga yang ingin kupetik dan kusisipkan di lubang kancing, aku akan memaafkan penyimpanganmu dari jalanan. Ya, aku akan berterima kasih untuk itu. Lagi pula, bahkan tanpa bunga ataupun tanaman, jika kau mengajakku menepi untuk menunjukkan jalan setapak di antara pepohonan yang nantinya akan kita lalui, tapi yang kini masih berada jauh di depan sana dan berkelok-kelok seperti garis yang nyaris tidak terlihat melintasi ladang di bawah sana, aku juga tidak akan menganggap penyimpangan ini keliru. Karena ketika akhirnya kita tiba sejauh itu, aku akan tahu betapa jalan kita berkelok-kelok melewati pegunungan, betapa matahari yang beberapa menit lalu ada di sana, kini berada di sebelah kiri kita, dan mengapa bukit itu kini berada di belakang kita, padahal puncaknya baru saja berada di depan kita. Maka melalui penyimpangan itu, kau telah memudahkanku untuk memahami perjalananku. Dan
memahami, berarti, menikmati. Keren ya. Jadi sengaja dia ngebelokin cerita ini, cerita itu. Mau ngecek apakah teman-teman menikmati bahasa dia. Apakah teman-teman pada akhirnya menyerah. Pembaca, paragraf berikutnya ini apa ngagupayan lagi, apa mengajak lagi. Hai Mas Sigit, misalnya kita pembaca. Halo Farhan. Halo Deva, misalnya gitu ya. Hai pembaca, hai pendengar, kalau di sini kita ngomongnya hai pendengar. Halo Indra. Pendengar, pembaca, dalam ceritaku, aku sering meninggalkanmu di jalanan besar, walaupun banyak kukorbankan untuk tidak membawamu ke semak-semak bersamaku. Aku khawatir perjalanan itu akan melelahkanmu, karena aku tidak tahu apakah kau akan merasa senang dengan semua bunga dan tanaman yang hendak kuperlihatkan kepadamu. Namun, karena percaya bahwa setelah itu kau akan merasa senang melihat jalan setapak yang sebentar lagi akan kita lalui, aku merasa wajib untuk menceritakan sesuatu mengenai rumah Hafla. Kau akan sangat keliru jika membentuk gagasanmu mengenai rumah di Hindia menurut gagasan Eropa. Dan membayangkan setumpuk batu, ruang-ruang kecil yang dionggokkan di atas ruang-ruang besar, dilengkapi jalanan di depannya, tetangga di kanan-kiri dengan dewa-dewa rumah tangga, mereka bersandar pada dewa-dewa rumah tanggamu, serta kebun kecil dengan 3 semak gooseberry di belakangnya. Dengan beberapa perkecualian, rumah di Hindia hanya punya 1 lantai. Pembaca Eropa akan menganggap ini sangat ganjil. Ini lumrah karena peradaban atau apa yang menyebut diri sebagai peradaban, gemar menganggap semua yang alami sebagai keanehan. Rumah di Hindia sangat berbeda dengan rumah di Eropa, tapi rumah-rumah itu tidak aneh. Rumah-rumah Eropa lah yang aneh. Paham ya? Kita lanjut ya. Karena ini mudah paragraf ini. Orang yang pertama kali memberikan kemewahan kepada dirinya sendiri dengan tidak tidur di kamar yang sama dengan sapi-sapinya, tidaklah membangun kamar kedua di atas kamar pertama, melainkan di sampingnya. Karena membangun semua kamar itu di atas tanah akan lebih sederhana dan lebih nyaman. Rumah tinggi Eropa bermula dari kekurangan ruang. Kita mencari tinggi di udara untuk sesuatu yang tidak kita temukan di atas tanah. Maka semua pelayan rumah menutup jendela kamar mereka di loteng atap pada malam hari untuk memprotes kesesakan ini. Walaupun aku yakin sekali mereka memikirkan sesuatu yang lain. Jadi rumah-rumah di Eropa maka luhur ke atas ya. Kalau rumah-rumah di kita ke samping. Mengapa di Eropa rumahnya ke atas? Apartemen dan sebagainya, seperti di Jakarta, karena kekurangan ruang, tidak punya ruang, tanahnya udah habis. Sementara di daerah-daerah, di Hindia, ini bercerita di Hindia, ya ke samping, kalau punya kerbau, punya sapi, ya di sebelahnya, bikin rumahnya, di sebelahnya kandang sapi, kandang kerbau. Tidak di atas kandang kerbau, bikin rumahnya. Kalau di Eropa, ke atas ya, karena tidak punya ruang, tidak punya tanah. Jadi di wilayah itu, di tempat peradaban dan kelebihan penduduk, belum mendorong umat manusia ke atas akibat tekanan dari bawah, rumah-rumah hanya punya 1 lantai. Maksudnya di kita ya, rumah-rumah itu 1 lantai. Dan rumah Haflar tidak menjadi perkecualian dari peraturan ini. Jadi rumah Haflar sama aja 1 lantai. Di Lebak sampai hari ini tahun 2021 di Rangkas Bitung misalnya, gedung paling tinggi itu ya paling 5 lantai itu rumah sakit, atau 4 lantai rumah sakit Misi, rumah sakit Haji Darmo 3 lantai. Dan rumah Haplar tidak menjadi perkecualian dari peraturan ini ketika masuk. Tapi tidak. Aku akan memberimu bukti bahwa aku sama sekali tidak akan melukiskan pemandangan bayangkan. Oh, tidak akan melukiskan pemandangan.
Jadi tidak akan ngomong pemandangan ketika rumah Haflar. Sekarang ini ada perintah nih. Coba bayangkan, ini bayangan dalam tanda kutip, maksudnya bisa ini, sebuah kertas. Mas Sigit punya kertas enggak, Mas? Sama ballpoint. Jadi ya, ada, bayangkan ada. Katanya ya. Teman-teman boleh di rumah pegang kertas seperti ini. Bayangkan sebuah persegi panjang. Sebuah persegi panjang ya, bayangkan ya. Bayangkan sebuah persegi panjang. Set. Set. Bikin gambar ya. Bikin kayak anak sekolah bikin gambar, bayangkan sebuah persegi panjang bagilah menjadi 21 bagian. Bikin kotak 3. Bagi menjadi 21 kotak. Jadi artinya ke samping 7 persegi panjang ya. Bikin 7 kotak. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6 7. Sudah ya, bikin kayak gini ya, bikin kotak 21 ya. Bayangkan sebuah persegi panjang bagilah menjadi 21 bagian. 3 melintang, 7 membujur. 1 2 3 Ada ya? Di bawah angka 1 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Begini ya. Udah ya. Bayangkan sebuah persegi panjang bagilah menjadi 21 bagian. 3 melintang, 7 membujur. Ke bawah, melintang itu ke samping. Beri angka pada setiap bidang ini dimulai dari pojok kiri atas. Pojok kiri bagian atas. Dari sana ke kanan sehingga angka 4 berada di bawah angka 1 dan seterusnya. Jadi gini ya. Ah, gitu. Tiga angka pertama bersama-sama membentuk serambi depan. Jadi 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Ini jadi serambi depan. Serambi depan ya. Serambi depan. Serambi depan. Dan yang bagian depan atapnya disokong oleh pilar-pilar. Nah, ini ada pilarnya nih. 1 jeung 2 1 sama 2 sama 3 ada pilar-pilar. Pilar itu ininya apa? Tiang-tiang gede itu. Dari sana lewat dua pintu sorong, ada dua pintu sorong. Seseorang akan memasuki serambi dalam yang direpresentasikan oleh tiga angka berikutnya. Jadi nomor 4, 5, dan 6 itu serambi dalam. Berarti kalau depan 1, 2, 3 teras, 4, 5, 6 itu masih seperti teras, tapi serambi dalam. Ini apa namanya tuh? Ruang tamu lah gitu, ruang tamu. Kalau depan baru teras. 4, 5, 6 serambi, tapi bagian dalam. Tapi dari 1, 2, 3 baru ruang serambi depan, ini serambi dalam, 4, 5, 6. Bidang 7, 9, 7,
9, 10, 12. Oke, kita tandai ya. Kita tandai ya. 7. Tandai X misalnya. 9, 10, 12, 13, 15, 16, dan 18 adalah kamar. Ini kamar ya. 7, 9, itu bisa dilihat di bukunya. 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, sama 18, kamar. Nah, kamarnya itu ada pintunya, bisa saling ketemu. Ya. Jadi di ruang 7 ke 10 bisa nyambung ke 13, kadang ke 16 gitu. Ya, lanjut ya. Ketiga angka terakhir membentuk serambi terbuka di belakang. Nah, yang 19, 20, 21 serambi belakang. Nah, 19, 20, 21 serambi belakang. Nah, dan angka-angka yang belum kusebutkan adalah semacam serambi atau lorong dalam. Berarti mana aja yang belum disebutkan? 8, 11, 14, 17 itu serambi atau lorong dalam. Bagian dalam rumah. Lorong dalam. Jadi bisa ini ya, bisa dibuat seperti ini ya. Jadi 1 2 3 serambi depan, 4 5 6 serambi dalam, samping-samping kamar, tengah-tengahnya kosong aja. Lorong aja gitu. Aku sangat bangga dengan penggambaran ini. Ada kalimat menarik ya, ada apresiasi terhadap hasil karyanya, hasil kerjanya. Ini ruangan seperti ini, teman-teman, kalau masuk ke kantor Bupati Lebak, ini mirip seperti ini saat ini. Jadi posisinya mirip banget, tapi memang tidak sebanyak ini, tidak sampai 21 bentuknya. Lanjut ya. Jadi inilah rumah Haflar. Aku tidak tahu apakah, lanjut ya, paragraf paling bawah. Aku tidak tahu ungkapan apa yang digunakan di Belanda untuk memberikan gagasan yang diusung oleh kata pekarangan di Hindia. Jadi nggak tahu nih, di Belanda apa ya pekarangan, karena emang rumahnya kan nggak ada pekarangan. Orang rumahnya ruko-ruko kayak ke atas ya, ini apa namanya tuh, apartemen-apartemen. Jadi nggak tahu tuh seperti apa pekarangan. Pekarangan bukanlah kebun, atau taman, atau ladang, atau hutan, tapi menyerupai salah satu dari semuanya itu, atau menyerupai semuanya itu. Atau sama sekali tidak menyerupai semuanya itu. Pekarangan adalah tanah yang menjadi bagian dari sebuah rumah, sejauh tidak ditutupi oleh bangunan rumah. Jadi ungkapan kebun dan pekarangan akan terasa berlebihan di Hindia. Tidak ada atau hanya sedikit rumah yang tidak memiliki tanah semacam itu. Beberapa pekarangan berisi hutan, kebun, serta ladang dan mengingatkanmu pada taman. Yang lainnya berupa kebun bunga dan lain tempat. Di lain tempat, sekali lagi, seluruh pekarangan berupa padang rumput luas. Dan akhirnya ada beberapa pekarangan yang sangat sederhana. Hanya berupa persegi empat berkerikil yang mungkin kurang sedap dipandang, tapi mendukung kebersihan di dalam rumah. Karena serangga banyak bersarang di rerumputan atau pepohonan. Pekarangan Haflar sangat luas. Ini ngomongin pekarangan dalam konsep novel Max Haflar menyebutkan bahwa di Hindia itu, di kita, pekarangan itu bisa macam-macam di depan rumah atau depan rumah itu bisa jadi sangat luas karena kebon gitu ya, atau leuweung atau hutan atau ladang.
Lanjut, pekarangan Havelaar sangat luas, ya betapapun aneh kedengarannya. Salah satu sisi pengarangan itu bisa dikatakan tidak berujung. Karena dibatasi ngarai yang membentang hingga ke bantaran sungai Ciujung. Sungai yang memeluk Rangkas Bitung dengan salah satu kelokannya. Akan sulit untuk mengatakan di mana tanah milik rumah asisten residen itu berakhir. Dan di mana tanah milik umum dimulai. Karena air pasang tinggi dan banjir sungai Ciujung. Mohon maaf. Yang saat itu sedang surut hingga sejauh cakrawala. Tapi saat lain bisa memenuhi ngarai hingga berada dekat sekali dengan rumah Havelaar, mengubah batas-batas setiap saat. Ngarai itu selalu mengganggu pandangan Madam Slotering. Ini jelas sekali. Tanaman di mana-mana begitu cepat pertumbuhannya. Mengingat adanya lumpur yang ditinggikan oleh sungai, walaupun pasang surut air berlangsung dengan kekuatan yang mencerabut dan menghanyutkan semak-semak, tak berapa lama tanah sudah ditutupi oleh kerimbunan yang membuat pembersihan tanah. Bahkan yang berada di dekat rumah sangat sulit. Udah dibersihin, nongol lagi, udah dibersihkan, nongol lagi. Orang di pinggir dekat sungai, subur. Lagi pula ini sungguh mengesalkan bahkan untuk siapa saja yang bukan seorang ibu. Selain berbagai jenis serangga yang pada umumnya terbang sepanjang malam mengerubungi lampu dalam jumlah sangat banyak, sehingga memustahilkan kegiatan membaca dan menulis, dan karena itu sangat menjengkelkan. Ada sejumlah ular dan hewan lain di semak-semak, bahkan bukan hanya di ngarai, tapi bahkan bisa ditemukan di setiap saat di kebon, di dekat dan di belakang rumah, atau di rerumputan di tapan di depan rumah. Ih, aya orai. Kadal mungkin ya, buaya, biawak lah gitu. Kalau dekat sungai biasanya banyak biawak. Jika seseorang berdiri di serambi depan dengan wajah menghadap taman ini dan memunggungi rumah, jadi kalau Mas Sigit berdiri di angka 2, menghadap ke depan. Di sebelah kirinya terdapat bangunan dengan kantor-kantor. Di sebelah kirinya, sebelah sini berarti di angka 1 sini, kantor-kantor, rumah dagang, dan tempat untuk rapat. Jadi ada sebelah kiri. Di dekat angka 1, sebelah kiri. Jika seseorang berdiri di serambi depan dengan wajah menghadap taman, menghadap ke sono, menghadap ke sungai berarti, dan memunggungi rumah, di sebelah kirinya terdapat bangunan dengan kantor-kantor, rumah dagang, dan tempat untuk rapat, tempat Havelaar berpidato di hadapan para pejabat pagi itu. Dan di belakangnya, terdapat ngarai yang menghampar sampai ke Ciujung. Persis di seberang kantor-kantor itu, terdapat gudang tua asisten residen. Gedung tua asisten residen. Yang kini dihuni untuk sementara waktu oleh Madam Slotering. Lagi pula, karena seseorang bisa memasuki pengarangan melalui dua cara, yaitu lewat kedua sisi lapangan rumput, tentu saja orang yang memasuki pekarangan untuk pergi ke dapur atau kandang-kandang yang berada di belakang bangunan utama harus melewati kantor-kantor atau rumah Madam Slotering. Di salah satu sisi belakang bangunan utama itu terdapat kebun sangat luas yang membangkitkan kegembiraan Tine karena banyaknya bunga yang ditemukan di sana. Terutama karena si kecil Max bisa begitu sering bermain di sana. Havelaar sudah minta maaf kepada Madam Slotering karena belum sempat berkunjung. Dia akan ke sana keesokan paginya, tapi Tine sudah mampir dan berkenalan dengan perempuan itu. Sudah kukatakan bahwa Madam Havelaar bisa disebut pribumi dalam tanda kutip dan hanya bisa bicara dalam bahasa Melayu.
Loh, ini salah deh. Bukan Madam Haplar, harusnya Madam Slotering. Karena yang nggak bi... Karena di sini kalimatnya selalu Tine, bukan tiba-tiba. Tapi Tine sudah mampir dan berkenalan dengan perempuan itu. Sudah kukatakan bahwa Madam Haflar bisa disebut pribumi dan hanya bisa bicara dalam bahasa Melayu. Nah, Mas Sigit cek, ini Madam Haflar atau Madam Slotering? Ya, oke. Nah, jadi di sini kalimatnya tetapi, kan, gitu kan, Tine bertentangan dengan apa namanya telah mengunjungi kan telah berkenalannya. Kemudian ya Pesun Gesak, saya sudah katakan bahwa di Dame ein sogenannte inlandisekin, bahwa ibu itu, berarti ibu itu ya memang madam itu, Madam Slotering itu, saya kira tak ya. Ya enggak, karena ya. Sejak dulu kan madam terus. Dan Tine kan enggak pernah disebut ya madam. Ya enggak? Tine tetap Tine kan? Ya, benar kan? Udah, berarti mungkin terjemahannya gimana terjemahannya tadi? Benar enggak? Madam Haflar, harusnya Madam Slotering nih. Ah, Slotering. Coba. Ube, coba kamu catat ya enggak? Ya enggak? Terus kamu cek Ube di versi bahasa Inggris, wah ini temuan baru lagi nih. Aduh, yang dulu itu lumpangnya 32-23 kan? Ya enggak? Ini ya. Bukan Madam, itu di tempatmu ini ditulis Madam Haflar ya? Iya. Ah, ini. Karena kalau merujuk di Dame Madam-Madam terus, itu selalu Slotering, tidak ada Madam Haflar itu. Dan apalagi ya enggak itu disebutkan sebelumnya bahwa Madam Slotering ini bisa bahasa Indonesia enggak bisa bahasa bisa tidak bisa bahasa Belanda kan? Catatan nanti kamu telepon. Ini penting loh, Be, ya. Oke, lanjut. Dia sudah menyatakan keinginannya untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dan Tine langsung setuju. Lagi pula, persetujuan Tine bukanlah sekedar basa-basi, tapi terutama karena dia khawatir dirinya yang baru saja tiba di Lebak tidak bisa menyambut Madam Slotering dengan cara yang dianggap pantas mengingat keganjilan situasi yang dihadapinya. Seperti kata Tine di belakang, Tine bukanlah sekadar basa-basi, tidak mengingat keganjilan situasi yang dihadapinya. Seperti kata Tine, perempuan ini yang tidak memahami bahasa Belanda, Manandra kok loncat sih? Oh, oke. Maaf. Di versi cetaknya di atas, ini di bawah ya. Seperti kata Tine, perempuan ini, maaf, tidak memahami bahasa Belanda, memang tidak akan terganggu dengan cerita-cerita Max. Namun, Tine memahami adanya lebih banyak hal yang harus dilakukan agar tidak mengganggu keluarga Slotering. Lagi pula, dapur hemat, sehubungan dengan pengetahuan keuangan yang hendak dilakukan, membuatnya menganggap keinginan Madam Slotering ini sangatlah bijak. Seandainya pun pengaturannya tidak seperti itu, tetap masih diragukan apakah hubungan dengan orang yang hanya bicara satu bahasa, tanpa adanya satupun tulisan tercetak dalam bahasa itu yang bisa memperadabkan pikiran, akan mendatangkan kegembiraan bagi kedua belah pihak. Sebisa mungkin, Tine akan menemani perempuan itu dan akan bicara banyak dengannya mengenai dapur dan pudi. Walaupun ini akan selalu tidak menyenangkan. Oleh karena itu, jauh lebih baik jika segala sesuatunya diatur melalui pemisahan sukarela Madam Slotering, sehingga memberikan kebebasan yang sempurna kepada semua orang.
Namun anehnya, Madame Slaughtering bukan hanya menolak untuk menghadiri acara makan, tapi bahkan tidak menyambut tawaran untuk menyiapkan makanan di dapur rumah Hufflepuff. Lagi pula, seperti kata Tine, rasa malu itu agak terlalu berlebihan karena dapur rumahnya cukup luas. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di Kamis sore ini di pembacaan ke-26 novel Max Havelaar. Itulah tadi pembacaan akhir bab 13 dari novel yang ditulis oleh Multatuli di 1859. Tadi kita baru saja membaca bagian ketika bagian tentang situasi dan penjelasan mengenai rumah dan pekarangan rumah Hufflepuff di Rangkas Bitung di tahun 1859, juga tentang Madame Slaughtering atau janda dari Slaughtering, ia istri dari pendahulu Hufflepuff, asisten residen sebelumnya yang meninggal karena diracun. Terima kasih, selamat sore, salam sehat selalu. Terima kasih. Kembali ke moderator. Ya, terima kasih untuk Pak Ubay atas pemanduannya pembacaan di bab 13 sampai selesai. Agak membingungkan sih, membingungkan tadi membaca yang bagian rumahnya. Kenapa nggak dibikin denah aja gitu ya? Kenapa harus dinomor-nomorin? Kayaknya kalau denah mah lebih gampang gitu dibacanya gitu ya. Mungkin bagi teman-teman di sini yang ingin berdiskusi lebih jauh atau bertanya mengenai penjelasan pembacaan di bab ke-13 ini, silahkan diajukan saja. Ya, Mas Sigit, silahkan. Oke, yang lain belum ada? Oke, aku dulu ya. Ube, ini menarik ya bab ini ya. Saya senang ini. Pertama, di dalam terjemahanmu itu Madame Slaughtering, ya enggak? Di dalam bahasa Belanda, Mevrouw Slaughtering. Artinya, Mevrouw-nya dalam bahasa Belanda itu dipertahankan, ya enggak? Aku ingat terjemahanku Kafka, itu ada yang namanya Herr, ya. Herr itu kita pertahankan, tuan. Artinya Jermannya gitu. Jadi madam ya, mungkin dia bahasa Inggris ya terjemahkannya ya. Jadi madam, sebetulnya madam itu memang bahasa Inggris. Ya memang sulit ya. Aku nggak tahu terjemahan dia dari bahasa Inggris itu atau Mevrouw atau di Jerman, di Indonesia akan madam atau memang bahasa Inggris madam ya. Oke lah. Kalau aku mungkin tetap pertahankan Mevrouw ya supaya ada sedikit diksi Belandanya. Oke, satu itu. Kedua tentang ada tulisan yang menarik ini. Jadi dia yang bunga yang dimasukkan ke lubang kenop itu padanya kancing gitu. itu menarik dan itu memang sering terjadi itu. Sering terjadi di sini, kadang-kala dimasukin. Aku sering pernah lihat itu. Terus itu tadi ada yang tulis halo pembaca kan gitu ya. Itu dalam bahasa Jermannya dimulai dulu gini, Ube. Ich habe dich, saya punya kamu pembaca gitu. Jadi ada kamunya itu ada itu. Saya ingin menekankan Ich habe dich gitu. Lah, saya ingin mengatakan dich ini adalah per du ya, per kamu artinya. Bukan per Anda. Ya, kan? Artinya di sini si pembicara ini mengajak pembaca itu akrab gitu loh. Ya enggak? Tidak ada sejajar. Sejajar gitu, sebaya gitu. Padahal dalam hierarkis bahasa Jerman dan bahasa Indonesia itu kan hierarkis juga ya. Kamu dan Anda kan hierarkis itu. Itu. Jadi artinya di sini tidak langsung, "Hei pembaca," bukan begitu. Di depannya ada, "Saya punya kamu pembaca," gitu ya. Enggak jadi itu dilewati kira-kira seperti itulah ya. Kemudian yang lain, Ube, kalau dalam Mahaflar ini kan kamu dulu pernah cerita ini di Badur ya, ya enggak, setnya di Badur ya. Tetapi untuk khusus
paragraf-paragraf ini betul-betul di kan ya, ya di rumahnya Mangga Pelar kan? Rangkas Bitung kan? Ya. Kamu kan pernah ngajak kita jalan-jalan ke sungai itu yang banjir itu kan, yang ada orang kita dulu. Nah, di deskripsi ini itu kan seolah-olah sungai itu di sebelahnya rumahnya Mangga Pelar ya enggak? Seolah-olah, ya enggak? Padahal tuh jaraknya jauh loh, Be itu. Iya, ya, sekitar 1 kilo. Iya, dan tapi dalam deskripsi ini apa namanya seolah-olah ya sebelah sini kiri sebelah kanan oke lah terus ada satu hal yang diterjemahkan sebagai pekarangan di sini dalam bahasa Jerman ini Grundstück itu tanah deh Grundstück itu tanah jadi kalau dia bilang rumah Mangga Pelar itu pekarangannya luas gitu sebetulnya kalau di sini Grundstücknya luas artinya tanahnya luas gitu kalau pekarangan itu kan halaman ya nggak jadi sini ada sedikit perbedaan. Kemudian yang lain, di ujung, ya enggak. Di sini ditulis tujung, T-Y-U-D-Y-U-N-G, ya, tujung. Tujung. Ya berarti mungkin ya si penulisnya ini salah, atau dia mungkin Mangga Pelar bener mutatuli bener nulisnya tujung pakai T-I, ya, di ujung kan, T-Y I harusnya itu. Mungkin ini hilang atau gimana. Jadi jadinya cucung. Cucung. Cucung itu beberapa kali di sini ditulis. Ya, jadi terus ya Hinter Gallery. Jadi Hinter Gallery itu serambi ya. Itu seperti balkon kan? Di balkon. Terus ada lagi yang ya itu saya tertarik nah, tadi si Hendra bilang kenapa enggak dibuat bagan aja. Kenapa hanya ditulis enggak di bagan. Jadi gini Hendra ya. Perlu diketahui ini novel ya, ini bukan buku non fiksi ya enggak. Artinya buku novel itu biar pembaca membuat fantasi sendiri ya enggak. Kalau buku non fiksi sudah jelas oh ini bagannya serambi ini. Jadi tidak ada fantasi. Ini saya pikir itu ya argumennya. Aku setuju tidak ditulis bagan, nggak perlu itu mengganggu apa namanya teknik membaca kan kenyamanan membaca gitu ya. Saya tertarik di sini dia mengkritik rumah Belanda ya nggak yang kalau banyak rumahnya ditingkatkan yang gitu ya nggak itu di sini disebut Sonderbar. Sonderbar itu memang aneh ya. Kalau di Indonesia karena lahannya luas kita menyamping dan sebagainya. Kemudian yang terakhir itu apa namanya ini ya itu Inlandische jadi Mevrouw Sorterling itu ya Ube apakah ini namanya kok asing apakah ini blasteran ya Ube tapi nggak bisa bahasa Belanda asli pribumi tapi kok Sortering nggak nama misalkan kan Suryati itu nama suaminya suami oke. Ya. Oke, itu aja dariku. Tapi bagus ini. Saya senang mendeskripsikan di luar Badur, artinya rumah dia sendiri itu deskripsikan ya. Jadi sayang kalau rumahnya Mangga Pelar yang sekarang ini mutatuli enggak di pekarangannya enggak direnovasi sayang. Oke, itu dulu. Makasih. Sama-sama Mas, terima kasih. Iya, kalaupun tadi bagan, kita bisa membayangkan tahun 1859 gitu. Tadi kan di akhir kalimat aku sangat bangga dengan penjelasan ini gitu. Jadi ini juga sebuah pembaharuan di karya sastra ada kotak-kotak 21. Itu di bahasa Jerman ada kotak-kotaknya enggak, Mas? Di bahasa Jerman cuma angkanya. Nah, kalau di terjemahan bahasa Inggris dan di bahasa Inggrisnya memang ada meskipun di AB Yasin tidak ada. Nah, Mbak Anggrid Nimpo ini mempertahankan yang bahasa Inggris dengan adanya kotak-kotak. Kotak-kotak jadi, itu bagan itu tadi ya? Kalau yang jadi, di Jerman nggak ada. Itu dipertahankan ada gitu. Jadi ya bagi saya sendiri pembaca novel ini baru ya disisipkan bagan-bagan 1, 2 sampai 21 ini. Berbentuk kotak-kotak ini ya di aslinya nih ada kotak-kotak seperti ini. Nah itu disisipkan meskipun jadi kecil jadi
tidak lagi bayangkan. Kalau di teksnya bayangkan, ini sudah ada, sudah tampak kayak gitu. Kalau di Jerman itunya nggak ada. Nggak ada. Ya menarik itu sebenarnya. Ini dilampirkan saja, kalaupun mau, atau ya dihilangkan aja seperti Yasin. Nah, kami memang 2018 juga mencoba ini, ngutak-ngatik teks ini yang menjadi satu sumber untuk proses studi kelayakan rumahnya, Mas. Jadi membayangkan para peneliti, para arsitek itu menghadap bolak-balik ngebongkar teks ini untuk menjadi sesuatu yang real gitu dalam laporan penyusunan studi kelayakan rumah Multatuli. Dan sudah dilaporkan ke Kemendikbud, ke Dirjen Kebudayaan, hasilnya sudah dibukukan juga. Jadi ini bukunya, studi kelayakan pelestarian rumah bekas rumah Multatuli. Oh, bagus ya, bagus. Sudah kami cetak. Nah, ini isinya ya informasi dari novel ini. Iya, bagaimana iya. Tadi, coba kamu bayangkan berdiri, menghadapi rumah, di sebelah kiri ada kantor-kantor. Jadi kami ngadep ke arah sungai, kemudian ngelihat, oh oke, benar, ke kiri. Betul-betul ya. Karena di sebelah kirinya itu, kalau sekarang ngadep, ya benar, kantor-kantor itu yang dimaksud adalah yang sekarang masjid, berderet tuh, gedung DPRD, itu kan kantor-kantor. Ya itu. Dan di belakang kantor-kantor itu tanaman juga benar juga karena itu Ciberang, belakang Sungai Ciberang. Sebelah kanannya adalah halaman apa pekarangan rumah Haflar yang tidak terbatas, benar. Sebelah kanannya adalah yang sekarang SMA SMP 4 sampai ke Sungai Ciujung sana ya hutan gitu, Sungai Ciujung gitu. Nah, persoalannya, apakah rumah ini menghadap ke sungai atau menghadap ke jalan? Itu juga teka-teki. Karena kalau deskripsi barusan kamu di depan angka 2, berarti kan menghadap ke sungai si rumah itu. Padahal nanti diketemu di kalimat yang lain, rumah itu menghadapnya ke jalan, ke sini, ke depan penjara. Gitu. Artinya jangan berdiri di angka 2. Tapi jika kamu berdiri di angka 20, nah, itu benar. Rumah itu menghadap seperti dugaan para arsitek, para sejarawan, ngadepnya ke sini, ke Jalan Multatuli. Jadi bukan angka 2 nih. Coba Mas mohon periksa di bahasa Jerman, apakah jika kau berdiri menghadap ke sungai di depan angka 2 atau angka 20? Sebentar ya. Sebentar, kita lihat. Jika seseorang berdiri di serambi depan dengan wajah menghadap taman ini dan memunggungi rumah, tuh kan? Oh, enggak nyebut sih. Tapi di serambi depan ya artinya angka 1 2 3 itu. Oke, Ube. Jadi gini, aku hanya membandingkan ya tentang di Ulysses ya. Rumahnya Jim Joyce itu juga masuk di Ulysses, ya enggak? Eccles nomor 22 kalau enggak salah. Di Dublin itu. Lah itu sekarang udah menjadi kafe, Ube. Tetapi nomornya jalannya masih sama. Jadi itu pun menjadi masuk di dalam novel tetapi tidak sedetail Mahaflar ini gitu. Dan orang-orang pengunjung di Dublin sering datangi, oh itu sekarang sudah jadi kafe, oh betul jalannya itu di foto-foto itu. Nah, apalagi ini ya, Ube, ya. Ini sangat-sangat material yang sangat bagus apabila misalnya ada rombongan Belanda datang, kan, ya enggak? Diceritakan tentang bab ini ya dengan buku, dengan rumah yang sekarang sedang akan direnovasi itu, kan gitu. Kirikannya seperti sana, terus dibawa ke sungai itu. Gitu. Jadi itu menarik sekali, luar biasa. Jadi kalau rumah itu direnovasi betul-betul, pekarangannya ditata, itu sesuai dengan apa yang ada di dalam novel ini. Kan gitu, ya enggak? Jadi itu sebagai bahan cerita yang arsitek juga masuk, ilmu arsitek masuk, dan sebagainya di situ. Jadi sangat-sangat bagus sekali itu. Nah, kalau saya sampai tidak diperbaiki atau tidak direnovasi, wah,
sayang dimasukkan masukkan di dalam buku, ya enggak? Sangat sangat bagus itu. Nanti itu bahan yang sangat top itu. Jadi ada visualnya, ya enggak? Konkret ya di situ kan. Ya, kalau ke Badur kan terlalu jauh. Tapi kalau di situ oh, oke, okay, itu aja. Oke, okay, terima kasih Mas Repa. Repa ini mahasiswa UIN Bandung yang sedang penelitian tentang Max Havelaar. Nanti bisa kirim email ke museum, Hendra akan jawab beberapa bahan atau nanti kami jawab. Mau menyampaikan sesuatu, Repa, silakan. Paling bertanya aja Pak, yang halaman 217 ini kan di sini dikatakan yang saat itu sedang surut hingga sejauh cakrawala, tapi saat lain bisa memenuhi ngarai hingga berada dekat sekali dengan rumah Havelaar. Nah, jadi posisi rumah Havelaar ini dekat dengan ngarai canyon gitu, Pak. Ngarai itu canyon. Oh, bukan. Maksudnya ngarai di sini adalah tepian sungai Ciujung. Bantaran sungai. Jadi memang ketika musim tidak banjir, kan bantaran itu isinya lumpur, jadi banyak rumput. Nanti ketika banjir, sungai itu, karena Rangkas Bitung ini dipeluk oleh sungai Ciujung, 2 hari yang lalu juga banjir. Jadi ketika banjir, jadi bantaran sungainya sampai ke dekat rumahnya. Jadi yang dimaksud ngarai sini tadi benar kata Hendra, bantaran sungai, jadi tepian sungai gitu. Bukan ngarai canyon tepi. Kayak gitu. Terima kasih Bapak. Sama-sama Reva, terima kasih. Ya, mungkin jika tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri saja reading group yang ke-26 ini. Kita akan lanjut lagi minggu depan di pertemuan ke-27. Kita masuk ke bab 14. Bab 14, ya 3 bab lagi menuju cerita Sayyidah Adinda. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Selamat sore, jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih, Mas. Sehat selalu. Terima kasih.